Frederick Huhn menggunakan data empiris untuk merumuskan aturan penyusunan elektron pada subkulit atom, sering disebut sebagai kaidah Huhn. Dalam bentuk kalimat, orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama masing-masing diisi lebih dulu oleh satu elektron dengan spin yang sama, kemudian elektron dengan spin yang berbeda. Sebagai ilustrasi, subkulit es tidak memiliki variasi orientasi dalam ruang, sehingga orbital es dapat digambarkan sebagai sebuah kotak. Subkulit B memiliki tiga variasi orientasi dalam ruang, yaitu Px, By, dan Pz, sehingga orbital B dapat digambarkan sebagai tiga kotak. Subkulit D memiliki lima variasi orientasi dalam ruang, yaitu Txy, Dxz, Dz kuadrat, Dyz, dan Tx kuadrat minus Y kuadrat, sehingga orbital D dapat digambarkan sebagai lima kotak. Demikian juga untuk orbital F dalam tujuh kotak. Jika dimasukkan ke dalam diagram tingkat energi, tiga kotak dalam orbital P merupakan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama. Demikian juga lima kotak dalam orbital D dan tujuh kotak dalam orbital F. Artinya, setiap kotak pada subkulit yang sama akan memiliki tingkat energi yang sama. Nah, setiap kotak ini dapat memuat dua elektron dengan dua arah putaran yang berbeda, spin up dan spin down. Untuk mempermudah penulisan, elektron spin up dapat digambarkan sebagai garis dengan panah ke atas, sedangkan elektron spin down dapat digambarkan sebagai garis dengan panah ke bawah. Untuk memahami konsep ini, misalkan ada 6 elektron, menurut kaidah Huhn, jika elektron ini disusun dalam orbital P, maka susunan pertama adalah spin up, kemudian spin up, spin down, dan spin down. Jika elektron ini disusun dalam orbital D, maka susunan pertama adalah spin up, kemudian spin up, spin up, spin up, spin up, dan spin down. Jika elektron ini disusun dalam orbital F, maka susunan pertama adalah spin up, kemudian spin up, spin up, spin up, spin up, dan spin up. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.